ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة متفق عليه وفي رواية إن لا تحل لنا الصدقة وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين كخ كخ وهي كلمة زجر للصبي عن المستقدرات وكان الحسن رضي الله عنه صبيا هذا الحديث هو من جملة الأحاديث الواردة في تأديب الصغار وتربيتهم على الفضائل وتجنيبهم عن الرذائل وعما لا يليق والصدقه لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لانهم اشراف الناس والصدقه والزكوات هي اوساخ الناس فلا يتناسب للاشراف ان ياخذوا شيئا من اوساخ الناس فالصدقه لا تحل لهم ولما امتدت يد الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو صبي في ذلك الوقت واخذ تمرة من تمر الصدقه زجره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات كخ كخ وامره ان يرمي بها وهذا كله داخل في هذه الترجمه التي تاديب الصغار وتربيتهم ومنعهم مما لا يجوز أو ما لا مما لا يليق وتأديبهم بأداب الإسلام الفاضلة. Kemudian Alimah Menawai Rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bahwasanya Hasan al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu cucu Nabi Alaihi Wasallam mengambil sebutir korma dari korma sedekah. Faja'ala fi -fihi. Kemudian Al-Hasan bin Ali memasukkan korma tadi, butir korma tadi ke mulutnya. Maka Rasulullah sallallahu berkata, "Kihin, kikh. Ya, yang artinya uh, kalimat yang dikeluarkan oleh Nabi menunjukkan uh, perkara yang uh, dibenci atau perkara yang menjijikkan. Irmi biha. Buang korma tersebut. Ama alimta anna la na'kulu shadaqah? Tidakkah engkau tahu bahwasanya kita tidak boleh makan dari sedekah? Hadis ini mutafakun alaih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berkata, Anna la tahillu lana sadaqah. Bahwasannya kita ini tidak dihalalkan bagi kita sadaqah. Ya. Uh, tadkala itu, Wa al-hasanu radhiyallahu anhu sabiyan. al-hasan tadkala itu masih kecil. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ini diantara beberapa hadis-hadis yang datang tentang menterbiah anak kecil. agar mereka terbiasa melaksanakan hal-hal yang baik dan menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang buruk. Dan sedekah tidaklah halal bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakat demikian juga tidak halal bagi keluarga Nabi sallallahu wasallam karena keluarga Nabi sallallahu wasallam adalah asyrafun nas, orang-orang yang mulia dan tidak sepadan dengan zakat dan sedekah yang merupakan perkara-perkara yang eh, yang kotoran eh, untuk dalam dalam rangka membersihkan dosa-dosa uh, 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 manusia jadi tidak pantas atau tidak sepadan dengan kedudukan tinggi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. tatkala Al Hasan yang masih kecil ya menjulurkan tangannya untuk mengambil sebutir korma kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera melarang dan mengatakan kihin kihin yang artinya seperti kalimat uh, yang dikeluarkan untuk mengatakan jijik ya Ah, ah, atau perkara yang menjijikkan, kemudian kata Nabi SAW, Irmi biha, buang korma tersebut." Ya, ya ini e, merupakan e, salah satu bentuk perhatian Nabi SAW kepada al-Hasan yang masih kecil, dan hadis ini masuk dalam e, bentuk e, bagaimana seorang hendaknya menta mendidik anak-anak dengan tarbiyah yang benar.